Halo, welcome back to my channel, Doni Wibowo Channel ya. Welcome to my channel. Kita akan dobrak hari ini, Majoret 2 langsung ya. Ternyata Majoret ada moving parts-nya seperti matchbox. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang bisa dibuka. Entah itu pintunya, entah itu kap mobilnya, atau bagasinya. Jadi kita joget dulu. Inilah Majoret itu ya. Jadi ada dua Majoret ya, dengan mobil yang sama, yaitu Dodge Challenge SRT Hellcat ya. Dua-duanya ya, dua-duanya sama, mobil yang sama, cuma beda cat, beda kemasan. Kemasannya beda karena mobilnya juga beda ya. Jadi beda lah ya. Ini rodanya aja kelihatan kalau udah beda ya. Rodanya beda ya. Dan ini udah beda. Untuk belakang ini, untuk mobilnya biru ya. Warna ini di layarnya juga biru ya. Ini layar apa namanya ini? Di tampilannya juga biru ya. Nah, ini baik. Belakangnya sih sama semua sih, nggak ada ngaruh. Oh, nggak sama. Nggak sama belakangnya ya. Belakangnya ini bagus-bagus untuk yang sebelah kanan ini ya, seri 5 ini bagus-bagus ya, isinya macam-macam, ada Porsche, ada VW, ada Dodge Challenger, Honda Civic tipe R, ada Chevrolet Camaro, ada Chevy Beetle ya, jadi macam-macam isinya ya. Ini keluaran tahun berapa ya? Ya sudah, belum nemu. Ini juga, ini keluar tahun berapa? Alah, udah belum nemu. Yang penting kita dobrak ya. Jadi Dodge Challenger SRT Hellcat ada dua. Kita dobrak mana dulu? Kita dobrak, sebentar, majukan kursinya. Kita dobrak yang biru dulu. Yang silver dulu. Oke, dobraknya lewat mana ya? Ke sini ya. Belum pernah aku buka ini soalnya. Nah, coba dobrak ya. Lihat sini. Oh, lihat sini, lihat bawah ya. Dobrak. Dobraknya udah langsung aja, nggak usah pakai ini apa? Yang cara aman, pakai apa? Kutek-kutek gitu ya. Nggak punya soalnya aku. Kalau punya aku pakai itu juga loh. Nggak sombong ya. Aku pakai itu juga kalau seandainya punya ya. Jadi ini penampakannya ya. Ayo fokus, fokus. Mungkin karena ada ini ya. Kita singgirin dulu. Fokus, fokus. Bentar ya, diperbaiki dulu kameranya. Ah, udah fokus. Jadi ini tadi posisinya pintu udah terbuka ya. Nah, ini di dalamnya. Dalamnya mewah ya. Bagus. Ntar kenapa nggak fokus ya? Ini penampakannya Dodge silvernya. Ini berat ya, Majoret berat ini. Penampakannya ya. Pintu kanan kiri bisa dibuka. Ini ada tulisan Dodge. Pintu kanan kiri bisa dibuka ya. Ya. Ini lampunya dari Mika ini ya, dari kaca Mika ya.
plastik. Oh, harus beli plastik ini. Gak seperti Hot Wheels ya, Hot Wheels yang biasa kan apa ya, diecast dicat gitu aja ya. Kalau ini dari plastik ini, ya seakan-akan ada lampunya ya. Ini pintunya bisa dibuka dan ini spionnya ya, spionnya kuat kelihatannya ya. Ini kayak dilas ini spionnya, kuat ini spionnya. Ini bagian dalam ya, bagian dalamnya keren ya. Aku suka yang bisa buka tutup pintunya gini. Kalau dari atas ya, ini sudah kebuka semua pintunya. Keren dalamnya ya. Dashboardnya, dashboardnya kelihatan kan? Oke, kita letakkan dulu yang ini ya. Sekarang kita dobrak satunya. Yang ini, ha. Dodge Challenger SRT Hellcat. Ini kelihatan ya dari luar bedanya. Warnanya udah beda. Dobrak lihat sini ya. Ini belum pernah aku buka soalnya. Ah, lihat sini ya bukanya ya. Harus hati-hati. Aduh jatuh. Sorry sorry. Nah, ini ya. Warnanya biru, biru apa namanya nih? Ini aslinya biru-biru agak keunguan ya. Biru agak keunguan, birunya tua banget gitu loh. Birunya tua banget. Keren ya. Ini di sini ada logonya di sini ya. Kalau di sini tadi nggak ada. Ini enggak ada logonya. Ini ada logonya. Terus velgnya ada tulisan Majorette ya. Velgnya ada tulisan Majorette. Ini kenapa ini enggak mau fokus ini? Ada tulisan Majorette ya. Terus satunya ada tulisan Majorette semua. Aku kira tulisan lain ya. Ternyata Majorette semua. Ini logo apa ya? Ini bercak-bercak apa logo? Oh logo kanan kiri ada soalnya ya. Ini ya, velgnya bagus banget. Ini plastik ya, velgnya plastik. Made in Thailand ya, Majorette made in Thailand. Kita buka pintunya. Ini juga spionnya sama ya, di pintu ya, nempel di pintu ya spionnya ya. Keren dalamnya juga, keren dashboard-dashboardnya. Untuk joknya juga keren ya. Ya, dari dalam keren. Ini ada, ini bagian belakangnya ada tulisan Dodge sama ya. Ini juga kita buka pintunya. Tulisan Dodge ya, sama-sama keren. Pintunya sama-sama bisa dibuka. Ini juga bisa dibuka ya, cuma beda stripping dua-duanya. Ini mobil keren banget, jadi pingin punya aslinya. Keren banget mobil ini ya. Gak ada perbedaan sih sebenarnya. Untuk yang beda jelas stripping dan velgnya beda, cat warna cat beda ya. Bannya sih itu bukan velg ya, bannya. Kalau velgnya sama, velgnya sama, yang beda itu bannya ya. Bannya ada tulisannya, ada strippingnya kanan kiri. Tuh depannya juga sama ya, sama. Fokus. Sama kacanya juga, apa lampunya juga menggunakan plastik, bukan seperti Hot Wheels ya. Hot Wheels diecast yang dicat seakan-akan biar kelihatan kayak lampu gitu ya. Ini beda Majorette itu. Majorette memang beda. Keren banget ya. Interiornya juga keren ya.
Ini untuk bagian bawahnya sama-sama buatan Thailand. Untuk tahunnya sama paling ya. Kelihatan 2019, satunya sama-sama 2019 untuk apa namanya? Bisnya ya. Keren. 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 Oke. Keren ya. Oke. Ntar lagi kita lanjut di sesi muter-muter. So,